Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kabar Terbaru. Nah teman-teman, kali ini kita akan mereview pemanfaatan selokan di depan perkampungan ya, atau di depan perumahan ya. Bagaimana manfaat kita ketika menjaga kebersihan lingkungan, khususnya yang akan saya review, yakni selokan yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan ya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah ini teman-teman, jadi karena kalinya dijaga ya, jadi bersih, kemudian dimanfaatkan untuk berternak ikan ya. Nah kita lihat, jadi bersih ya. Jadi selain untuk pemandangan yang elok, yang bagus, tentunya dengan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kali ya, yang mana bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Nah ini kita lihat ikannya. Kelihatan nggak ya? Ikan merah. Kurang terang ya. Kelihatan sedikit ya. Jadi bagi teman-teman yang di lingkungan rumahnya ingin seperti ini, monggo ya. Ini saya review biar bisa dijadikan referensi. Ada keong juga. Senang juga. Oke, demikianlah video review pemanfaatan lingkungan, khususnya parit ya, atau selokan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ikannya.